Pertamanya, dah lama kalah pilihan raya pun ni. Dah, kita kalah sangat teruk. Kita kalah dengan Muslimin hampir 6,000. Beza undi. Jadi, prestasi UMNO Sungai Besar semakin menurun. Pilihan raya ke-15, ke-14 kita kalah 760 saja. Tapi Dato' Jamal kalah dengan Muslimin lebih kurang 6,000 lebih. Jadi kita akan menghadapi PRN. Kalau prestasi ini diteruskan juga, kemungkinan besar kita akan kalah di PRN ini. Sebab itulah saya membawa perubahan dan pastikan PRN akan datang menang balik kepada UMNO. Itu misi saya. Sebabnya UMNO dah berpecah-pecah, berfraction-fraction di bawah. Dan nampaknya orang muda tidak mahu bersama-sama dengan UMNO kerana figura tersebut. Namanya sebab masa dah pendek. Kita hanya ada 3 bulan saja, bulan 6 dalam PRN. Pertamanya kita kena gerakkan UMNO semua peringkat dengan segera. Kita kena gunakan sebelum bulan Ramadan dan Hari Raya ni untuk merapatkan barisan dan untuk melibatkan golongan muda dalam program-program yang akan kita rancang nanti. Empowerment must be given kepada pemuda dan puteri supaya mereka dapat menarik orang muda. Sebabnya sejak 10 tahun tak ada program pemuda, tak ada program pemudi, program puteri di bahagian ini. Sebab itulah kita ada masalah besar. Golongan muda tak mahu di BN. Yang keduanya, saya rasa kita kena kaji pula kaedah pilihan raya yang menggunakan PDM-PDM ni. Saya rasa bila PDM diwujudkan, maka cawangan akan jadi lemah. Bagi saya, kita kena kuatkan cawangan. PDM itu hanya sekadar tempat kita mengatur strategi saja. Tapi gerakan-gerakan mesti berikan cawangan-cawangan. Kelebihan UMNO ni adalah sekadar cawangannya banyak. Kenapa kita nak kurangkan jentera kita? Patutnya kita menambah jentera ketika pilihan raya. Jadi konsep PDM ni pun misalnya kita akan do away di untuk ada pilihan raya yang akan datang. Yang penting hari ini, UMNO kena bersatu, UMNO kena digerakkan secara menyeluruh kerana masa yang singkat untuk kita hadapi PRN ini. InsyaAllah, kalau kita usaha, kita jujur dan ikhlas, insyaAllah kita menang.